Karena bagi gue bodies kali ini gue bakal mungkin yang begitu itu Dynasty Rose dan SamKok ya. Kali ini gue bakal ya kita coba review ya ultimate warrior kita. Kalau yang pertama kita ke Shui ya, ke Shui Jing, oke. Jadi ini Shui Jing ini dia dari Shui ya, fraksi Shui atau Dynasty Shui DPS dia. Oke, untuk skillnya Spirit Voice dia 60% dari Musical Damage ke Enemy Warrior Language itu kalau boost itu ya, 2 4 atau 8 gitu kalau misalnya. Oke, yang kedua itu Raging Tide deal 128% of Musical Damage ke musuh di two language ini kan 2 itu ya 1-2 gitu 4 ya, 4 yang kena kayak gini with no with more target is preferred. Oke okay. Ya anti talentnya ini way 1 ya skill damage increase by 36% di fun 1 ya. When enemy radio is killed. Nice banget ya. Kalau musuh satu mati ya. Shui Jing bakal ngeluarin lagi skill satu kali. Dan itu gak bakal makan Angel ya. Dan damage-nya 48%. Dari original skill ya kurang aja sih 50% ya tau plus alhab increase by 20% attack by 12% alhab ini semua deploy warrior ya dari kementerian 5 every time Shui Jing will use satu skill dan make increase by 20% wow bisa stack ya nice banget nih. Artifact-nya dia itu Pine Jitter ya. Season kayak Christmas Blue for is that nice. Makin banyak yang mati musuh makin tinggi juga ya. Damage yang bakal bertambah bisa stack juga tuh. Ya untuk warrior scroll-nya ini kalau bisa lihat ya. Ini juga ini dan dia pause saja kalau mau baca ya. Nah kita ke intro nya Shui Jing whose real name was Simahui. Oh nama aslinya itu Simahui ya and courtesy name Di Kao was a celebrate schooler at the end of Easter Han. Okay. He was a master of Taoism, Kimin Dunjia Warcraft, and Confucian Play Spell. Ini skill-skillnya ya. Skill aslinya ini nyata ya. Keahlian-keahliannya. He was kind, oh dia baik hati dan friendly ya. Jadi kamu aja berteman untuk people, he was great and respected. Oh, dia dihargai ya. Dia tak siswa, dia had a keen insight into a person character. And was his, oh ini dia orangnya sangat dihargai ya. Dia orang yang baik hati dengan teman friendly. Yang berteman lah orangnya ya. Ini painting betulnya. Gini ya. Coba pakai ya dia sudah tuh foto gitu gitu tapi tidak mungkin ya apa
kasih yang untuk Shui Jing Studio Grafis.